Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa. Dan kali ini saya berada di toko SKDV. Dan ini dia, kita masih berada di toko SKDV. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tas atau daypack atau ransel dari Jack Wolfskin. Ini dia. Ini adalah keluaran Jack Wolfskin dan ini original atau biasa orang nyebut JWS atau JW atau Jack Wolfskin ya. Intinya JWS bisa, JW bisa atau Jack Wolfskin juga bisa. Dan ini adalah tipe Apollo. Ini adalah salah satu daypack atau salah satu backpack ransel keluaran dari Jack Wolfskin yang diperuntukkan untuk kerja atau diperuntukkan untuk sehari-hari atau diperuntukkan untuk ya traveling dan lain sebagainya. Gak cuma buat kerja aja ya, tapi bisa digunakan untuk hal-hal lain-lainnya juga. Nah, kita akan membahas atau kita akan melihat bagian per bagian dari tas ini. Kira-kira ada apanya, terus seperti apa penampakan-penampakannya, back systemnya dan lain-lain. Dan langsung aja dari bagian depannya. Dari bagian depan bisa kita lihat ada di sini ada tulisannya Jack Wolfskin. Dan sini yang ini sablon tapi Jack Wolfskin ininya bordir. Dan langsung aja kita lihat bagian paling depannya. Sebentar. Bagian depannya itu ada dua slot. Biasanya tas itu lurus ya, ini agak miring. Ini slot 1, setelah itu slot 2. Dan berarti ya 3 deh sama yang ininya. 3. Dan bisa kita lihat bahannya itu full coating. Jadi kalau dari bahannya itu dijamin waterproof. Cuma kadang kan dari slatingnya bisa rembes air. Setelah itu kita coba cek bagian keduanya. Ini dia bagian keduanya. Wow. Bagian keduanya ini kayaknya lebih banyak atau banyak banget cantolan-cantolan, banyak banget sekat-sekat dan lain sebagainya. Kita lihat bagian sini dulu, ini blong langsung ke bawah ya, langsung ke bawah. Setelah itu di sini ada slot-slot. Ini mungkin untuk obeng atau untuk pulpen atau semacamnya, tapi ini keras. Keras. Biasanya kan lemes kayak gini ya. Biasanya lemes, ini keras. Jadi ini juga keras nih. Ini memang kayak ada rangkanya atau berbentuk keras. Tapi kalau untuk sebelah sini soft. Ini lembut yang sebelah sini. Terus di sini ada lagi. Di sini dalamnya ada lapisan. Nah. Jadi ini lembut, lapisannya lembut. Terus bagian sini los. Bagian sini los. Setelah itu ada juga slatingnya di sini. Kita coba lihat. Di dalam slatingnya ada apanya ini? Nah, ini dia slatingnya. Langsung ke dalam. Jadi di bagian kedua ini slotnya banyak banget. Ini ada cantolan juga untuk untuk kunci biasanya ini. Terus ini juga bisa dicopot lagi. Ini ada sambungan berarti nih ya. Ini bisa untuk gelang kayaknya nih. Ini untuk gelang nih. Nah, bisa digunakan untuk gelang nih. Bisa digunakan untuk gelang. Nah, ini juga bisa langsung sini. Wow juga nih. Unik nih. Ini semacam kayak aksesoris gitu ya. Dan di sebelah sini ini ada tulisan atau embossnya Jack Wolfskin. Terus ini juga ada tulisan Jack Wolfskin-nya juga. Terus di sini juga ada. Dan ini dia bagian kedua. Nah, setelah ini kita akan coba cek bagian utamanya. Seperti apa sih tas ini? Kita coba buka ya bagian utamanya. Nah, ini dia. Setelah cek bagian depannya atau bagian part-partnya, setelah ini bagian utamanya kita cek. Ini lebar banget, besar, dan di sini ada semacam tempat untuk laptop.
Nah ini dia, semacam, bukan semacam, memang tempat untuk laptop. Slot laptop ini cukup sampai 15 inch, jadi lumayan besar nih ya. Dan ininya blong, lega banget nih. Bisa untuk bisa untuk baju-baju dan lain sebagainya. Dan memang tas ini nggak dilengkapi untuk untuk water bladder, karena ini lebih untuk ke kerja atau office gitu ya. Dan di sebelah sininya nih ada hand tag atau hand washnya, Jack Wolfskin sebelah sini. Dan setelah itu kita akan coba lihat bagian per bagian back system dan samping-sampingnya seperti apa ya. Kita akan masukin aja biar gampang lihatnya. Nah seperti ini, setelah kita masukkan isinya atau kita isi tasnya akan berbentuk seperti ini. Kurang lebih sekitar 30 sampai 35 liter isinya. Ini lumayan besar juga. Dan kita coba cek bagian samping. Nah bagian sampingnya seperti ini. Di sampingnya sini ada untuk pouch biasa seperti biasa, dan sini ada untuk pengaturan. Ini juga pengaturan. Dan bisa kita lihat ininya agak melengkung coy, beda daripada yang lain nih. Ini agak memang beda. Setelah itu di sini ada tulisan Apollo atau Jack Wolfskin Apollo. Setelah itu di bagian samping sini ada pengaturan juga. Ini pengaturan untuk pengencang ininya juga. Terus ada tulisannya di sini. Ini dia nih. Ada tulisan. Setelah itu kita cek bagian belakangnya, back systemnya. Di tengah-tengahnya ada tulisan Jack Wolfskin. Setelah itu ini untuk pinggang. Setelah itu ini untuk ke pinggang juga. Dan ada tulisan Jack Wolfskin juga. Yaitu di bagian sini ada juga Jack Wolfskin. Dan ini fix, nggak bisa diatur naik turunnya. Dan memang udah cukup fix. Setelah itu ini ada pengaturan dan ada peluitan seperti biasa. Ini. Setelah itu apa lagi ya? Setelah itu ya. Oh iya, tas ini sudah dapat cover back belum? Sudah dapat. Di bagian bawah sini nih ada cover backnya. Kita akan coba lihat nih bagian sini nih bawah nih. Nah ini dia nih cover backnya. Ini dia cover backnya Jack Wolfskin. Tapi memang ini agak stok agak lama, jadi tulisan Jack Wolfskinnya ini kok agak bleber ya. Ini agak bleber. Tapi nggak apa-apa. Di SKDV didiskon tas ini. Nggak harga normal, tapi tas ini didiskon karena cover backnya juga agak luntur ininya, karena stok lama di mungkin di bawah sini nggak pernah diangin-anginin. Jadi agak kelamaan ya, sablonnya agak luntur. Dan tas ini didiskonin kok di SKDV. Harga normalnya itu Rp1.250.000 tapi diskon 30%. Nah ini dia. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan tas ini, sekarang sedang diskon 30%. Jadi bisa langsung kontak ke SKDV. Nah, ini ada cover, ada Jack Wolfskin, backpack untuk kerja, untuk bermacam-macam ya, bisa. Dan silakan buat teman-teman yang ingin membeli peralatan outdoor seperti jaket, seperti fleece, seperti celana, ada rompi, ada kaos, ada kemeja-kemeja juga. Terus ada penerangan, alat-alat penerangan, ada jam juga, ada cover bag, ada alat-alat masak dan lain sebagainya, itu ready di toko SKDV. Ada juga nih aksesoris lainnya, tas-tas kecil juga ready, sarung tangan ready, terus sepatu-sepatu juga ready. Sepatu-sepatu ready juga, dan backpack lainnya juga ready di sini. Jadi silakan bisa langsung datang ke SKDV atau cek kontak person di bagian kiri atas ya. Jadi bisa langsung dibuka lapak Tokopedia, Shopee, Instagram, Facebook juga ada. Dan jangan lupa YouTube-nya di ASK.ADV. Via Tokyo Jawa juga boleh, bisa langsung kontak-kontak di situ, nanti akan
dilinkkan ke ASKDV. Dan jangan lupa, si Jekwalski ini sedang diskon. Dari harga 1.250.000 diskon 30%. Silakan buat teman-teman yang ingin mendapatkan, bisa kontak saja langsung. Dan mungkin cukup sekian video tentang tas daypack atau ransel atau backpack dari Jekwalski Apollo. Ini adalah Jekwalski Apollo. Mudah-mudahan bisa jadi referensi atau jadi informasi buat teman-teman yang ingin mendapatkan tas ini. Jadi sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.